Salam sejahtera kawanku semua, salam sehat selalu, salam persahabatan dari aku, Cah Deso, Lugu Gagu. Pada kesempatan kali ini, aku mau nge-share atau berbagi tentang pengalamanku perjalanan hidup dalam nge-YouTube dan bekerja tentang keseharianku. Oke, tanpa berlama-lama, langsung kita mulai. Yang pertama, kawanku, dalam hidup ini kita semua pasti punya tujuan dan cita-cita yang ingin kita wujudkan ke depannya. Setiap orang pasti ingin hidup enak, hidup kerja yang ringan, santai, tanpa harus bekerja berat. Ya, intinya pokoknya mapan lah. Nah, untuk mewujudkan semua itu ya kita harus berusaha dan berjuang, juga berdoa. Dalam perjalanan hidup itu tidak semudah membalikkan telapak tangan ya, seperti ini. Tidak akan semudah itu, semua pernah dikaliku. Contohnya ya, seperti yang saya alami sekarang ini. Saya itu bekerja, kerjaan saya tidak buruh, tidak ikut sama orang ya. Kerjaan saya pengrajin atau usaha kecil-kecilan lah, UMKM, membuat roti semprong atau kue lempit. Ya, dalam usaha ya ada kalanya rame, ada sepi. Ya, semua harus disyukuri lah. Ya, seiring dengan berjalannya waktu, dulu saya sebelum saya nikah, sebelum punya anak, ya punya hobi itu main musik, ngeband sama teman-teman. Ya, dulu juga sempat punya impian pengen bisa rekaman hasil-hasil karya kami sendiri. Cuman apa daya, semua berlalu begitu aja. Karena faktor apa ya, faktor materi, faktor dana lah intinya. Kalau sudah mau masak dana di kampung itu sangat susah ya. Zaman dulu rekaman masih menggunakan kaset, harus direkam di studio yang sudah punya sound system yang bagus lah, pokoknya semua alatnya mendukung, recordingnya juga bisa bagus. Cuman ya kendala masalah biaya, biayanya juga harus mahal. Nah, seiring berjalannya waktu ya saya dan teman-teman ya sudah putus asa gitu istilahnya lah. Ya, terus sesudah itu sampai sekarang ini ya, setelah punya keluarga, terus nge-YouTube, sudah lihat-lihat di media sosial, di HP, YouTube kok mudah memberi kemudahan untuk kita, untuk kita punya karya bisa di-upload di platform YouTube gitu. Nah, itu sangat membantu mungkin ya bagi saya. Ya, apa salahnya mencoba itu? Saya mencoba membuat konten-konten musik lah, konten channel ini. Ya, selama kurang lebih ya berjalan sampai sekarang sudah 3 tahun lah. Ya, gitu lagi lah. Hasilnya ya nihil. Ya, minimal sudah pernah mencoba. Dalam hidup itu sesuatu ya perlu kita coba, daripada tidak mencoba sama sekali kan, namanya pengecut ya. Ya, masih berkutat hal yang sama, masalah dana, masalah apa, alat yang tidak memadai lah.
gimana di Manado ya, saya dan teman saya hanya menggunakan gitar akustik biasa, menggunakan HP rekamannya, tidak menggunakan alat yang neko-neko. Cuma model HP, gitar sama suara, sama kemampuan bermain musik yang pas-pasan lah. Ya terus mencoba untuk menampilkan karya-karya kami sendiri, ya diselingi mengcover-cover lagu orang gitu. Ya terus seiring waktu ya gini juga hasilnya, nihil. Ya terus saya mencoba konten mengumpulin lagu cover-cover yang sudah terkenal dari platform YouTube, penyanyi-penyanyi cover yang terkenal, sudah saya rangkai jadi satu, sudah saya editing ya seperti format MP3 lah. Dan hasilnya ya bagus, mengangkat channel saya dengan cepat, view jadi banyak, subscriber ya bertambah dengan cepat. Cuman waktu pengajuan monetisasi ya ditolak karena konten berulang. Ya gimana lagi, siapa yang kenal saya? Kalau tidak begitu pakai cara itu ya channel saya nggak akan bisa mendapat view, mendapat subscriber yang syarat untuk daftar jadi partner YouTube. Ya minimal sudah mencoba lah, hasilnya ya sebenarnya gini ya, bisa dibuat pengalaman dalam hidup. Yang penting dalam hidup itu ya, tetap semangat meskipun jalan itu tidak mudah ya, yang semudah yang kita kira perjalanan hidup. Kadang ya jatuh, tersandung, tengah, yes, pokoknya dijalani lah. Dan intinya harus tetap semangat, berjuang dan berdoa. Itu saja. Oke, tetap semangat, maju ke depan kawan-kawan semua. Berjuang demi keluarga, demi orang-orang yang kita sayangi. Salam sejahtera. Dan salam sukses buat Anda, buat saya, dan buat kita semua. Dadah. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan.